Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Salam sejahtera bersama saya, Cikgu Rin Sakura. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai alam sekitar. Kita harus sayangi alam sekitar. Kita perlu melakukan pemeliharaan dan pemuliharaan. Kita juga perlu laksanakan kitar semula serta dengarlah nyanyian lagu Tanya Sama Pokok. Apa itu alam sekitar? Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di sekeliling kita sama ada di permukaan bumi atau di langit. Oleh itu, kita harus lindungi haiwan supaya mereka terus berada di bumi. Alam sekitar juga dipanggil flora, iaitu tumbuhan, dan fauna, iaitu haiwan yang hidup di sekeliling kita. Kita harus jaga kebersihan. Alam sekitar membekalkan oksigen, makanan, air, tempat tinggal dan banyak lagi manfaat kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Tanpa alam ini, kehidupan tidak akan berlaku. Oleh itu, jangan cemari laut dan sungai. Keselesaan kehidupan manusia dan haiwan wujud dalam alam sekitar yang berkualiti. Jika udara dan air yang ada tercemar, ia akan mengganggu proses kehidupan ini. Oleh itu, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar perlu dilaksanakan. Jangan tebang pokok sesuka hati. Jaga bumi. Apa itu pemeliharaan dan pemuliharaan? Pemeliharaan adalah melindungi sumber alam semula jadi. Pemuliharaan adalah cara menggunakan dan mengurus sumber alam dari kerosakan. Ianya penting untuk mengelakkan haiwan dan tumbuhan daripada kepupusan serta memastikan bahawa bumi ini terus selamat. Bagaimana memelihara dan memulihara? Pemeliharaan dan pemuliharaan boleh dilaksanakan dengan melakukan aktiviti kitar semula seperti memungut serta mengasingkan sisa pepejal yang boleh dijadikan baja serta kaca, besi, plastik dan kertas yang boleh dijadikan produk atau bahan baru. Bagaimanakah caranya? Dengan menggunakan tong kitar semula seperti gambar ini. Mari kita lihat objek yang telah ditetapkan bagi setiap tong kitar semula ini. Tong kitar semula berwarna jingga adalah untuk objek tin aluminium, tin keluli serta plastik seperti gambar ini. Tong kitar semula berwarna biru adalah untuk kertas seperti gambar ini. Tong kitar semula berwarna coklat adalah untuk kaca seperti gambar ini. Apakah tujuan pengasingan sampah? Ia digunakan untuk menggunakan semula bahan terpakai sama ada guna dengan tujuan yang sama atau dijadikan benda baharu. Ia membantu menjimatkan masa, wang, tenaga dan sumber. Apakah yang perlu dilakukan selepas pengasingan sampah? Sayangilah alam sekitar. Kita boleh laksanakan aktiviti kitar semula iaitu 3R. Apa itu 3R? R yang pertama adalah reduce. Maksudnya mengurangkan bahan buangan di sekeliling kita. Seperti contohnya menggunakan beg kitar semula semasa membeli belah di pasaraya bagi menggantikan beg plastik. R yang kedua adalah reuse. Maksudnya menggunakan semula atau pelbagaikan penggunaan bahan buangan.
Contohnya, botol plastik digunakan semula seperti contoh berikut. Bekas alat tulis, bangku, serta bekas tanaman. Peliharalah alam sekitar kita. Mari kita nyanyi lagu Tanya Sama Pokok. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goyang. Tanya sama angin, apa sebab goyang? Nanti jawab angin, tanyalah awan. Awan nanti kata, aku kandung air. Sampai tempat teduh, aku pun cair. Lihat dalam air, nampak bayang-bayang. Campak satu batu, bayang pun hilang. Ha, murid-murid, sayangilah bumi kita. Sampai di sini dahulu, jumpa lagi. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum.